cara untuk mengganti font di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix yang ingin mengganti font berikut ini. Nah, font di Infinix itu kalau kita lihat di bagian layar dan kecerahan ukuran font, nah dia cuma ada ukuran font. Untuk fontnya sendiri di bagian yang namanya extend, nah yang ini extend. Kemudian di extend pilih yang namanya temukan, pilih font. Nah, yang di sini. Jadi dia sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat, kalau dulu harus diubah ke bahasa Inggris sistemnya ini. Nah, kalau kalian mungkin tidak muncul, pilih sistem, pilih bahasa, gunakan bahasa yang di sini bahasa Inggris. Ubah ke bahasa Inggris atau tambahkan bahasa lain. Sekarang pakai bahasa Indonesia sudah bisa. Nah, Indonesia. Pilih extend tadi font, nah walaupun di refresh tetap ada, pilih salah satu, kemudian pilih unduh. Ini harus unduhnya pakai jaringan, jadi hubungkan dulu ke internet, pilih yang namanya unduh. Download selesai, pilih terapkan, pilih OK, dan fontnya sudah berubah seperti ini. Silakan dicoba.